Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Istiqomah wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaos kitab Jalalain, tafsir Jalalain, buku tafsir Sawi. Juz sekawan, Shohifah sekawan atus tigang doso tigo. Pada tafsir Sawi, juz sekawan tigang atus tigang doso tigo Shohifah atau halaman sekawan atus tigang doso tigo. Surat Al-Lail pada ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andartukum naran tadhallu la yasla illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabu al-ashqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma yahdin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Kula wastriin tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amdartu mongko meden-medeni sapa ingsun kum ing sira kabeh ay khawaftu tegese meden-medeni sapa ingsun kum ing sira kabeh ya ahla makkah he ahli Mekah, penduduk Mekah, naron ing geni taladho kang bulat-bulat apa naron bihadfi ikhdata ta'aini kelawan buang salah sujine tak kalih minal asli saking tak kang asal wakuri'a lan diwaca apa taladho bisubutiha kelawan tetepi tak ai tatawaqqada tegese bulat-bulat apa nar la yaslaha kang boten jegur ha ing nar neraka ayadkhulu la yaslaha ayadkhulu tegese mlebu ha ing nar illal asqa kejaba wong kang cilaka bimakna asyaqiyah bimakna asyaqiyu bimakna asyaqi idhofah kelawan maknane wong kang cilaka alladzi rupane wong kadzaba kang gorake sapa alladzi annabiyya ing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watawalla lan mengo sapa alladzi watawalla lan mengo sapa alladzi kadzdzaba anil imani sangka iman wa hadzal hasru utawi iki hasr jumlah hasr iku muawalon iku ditakwili likauli ta'ala maring dawipun Allah ta'ala maha luhur Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru lan bakal ngapura sapa Allah ma ing perkara duna dzalika kang liyane mengkono-mengkono alladzi kadzaba wa tawalla liman maring wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man liman maring wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man fayakunu mangko ana apa almuradu apa kang dikerabe karepake iku as-shala
asaliyu liman maring wong fayakunu mangkana apa al muratu liman maring wong fayakunu mangkana apa al muratu kang dikarepake asaliyu iku wong kang cilaka al muabbadu asaliyu iku wong kang cilaka al muabbadu kang langgeng al muabbadu kang langge asaliyu taulangi male bismillahirrahmanirrahim fayakunu mangkana apa al muratu kang dikarepake iku asau asaliyu iku wong kang jegur ngoten nggih asaliyu iku wong kang jegur al neraka asaliyu iku wong kang jegur neraka al muabbadu kang dilanggengake wasayu jannabu al asqa wasayu jannabu alan walan bakal di duhake ha ing nar ha ing neraka ayu ba'itu tegese saulangi malih bismillahirrahmanirrahim ayu ba'atu tegese didoake apa anda apa songkon nar kemah bonaibul fa'il ayu ba'atu tegese didoake apa anda apa anda songkon nar sapa al-azqa sapa wong kang wedi Allah sapa al-azqa sapa wong kang wedi dumateng Allah bimana taki kelawan maknane wong kang wedi alladhi ya wong yuti kang menehake sapa ladhi malahu eng bandane alladhi ya tazakka khali numbreh kebagusan ya tazakka khali numbreh kebagusan aimu tazakian tegese khali numbreh kebagusan bi kelawan Allah diuti malahu indallah dalam arsani Gusti Allah ta'ala khalimalur Allah biayu kerja biayu kerja biayu kerja lillahi biayu kerja kelawan yento ngeto'aki sopoladi hu ing malahu lillahi kerana Gusti Allah ta'ala khalimalur Allah lariaan ora kenara ora kerana riya atau pamer lariaan ora kerana riya atau pamer wala sum'atan lan ora kerana sombong atau pamer sami la wala sum'atan lan ora kerana sombong atau pamer fayakunu mangkonjur ana sapa ladhi yuti malahu iku zakian iku wong kang numbre kebagusan indallah ing dalem ngarsane Gusti Allah wa hada utawi alladhi yuti malahu yatazakka iku nuzila diturunake apa hada fi shodiqi ing dalam Abu Bakar Siddiq fi sahibdi ing dalam sahabat Abu Bakar Siddiq radhiya muka-muka ngeridani sapa Allah Gusti Allah ta'ala khalimalur Allah anhu maring Abu Bakar lama ishtara semangsane ing dalam semangsane tuku sapa Abu Bakar Bilalan ing sahabat Bilal Bilalan ing sahabat Bilal al-mu'adzaba kang disiksa sapa Bilal ala iman ing atas imane Bilal wa ataqa lan merdekake sapa Abu Bakar hu ing Bilal wa ataqa merdekake sapa Abu Bakar hu ing Bilal Bakala mengonjur ucap sebab al-kufar sebab biru-biru kafir innama fa'ala dalika liyatid kanat selau indau
innama fa'ala angin mesti ngelampai ngelakoni sopo Bilal dalika yang mengkono-mengkono Abu Bakar innama fa'ala angin mesti ngelampai sopo Abu Bakar dalika yang mengkono-mengkono atakahu merdeka ake liatin krono tangan untuk kekuasaan liatin krono kekuasaan kanat kang ono lahu ketue Abu Bakar ing dalam ngarsane Bilal fanuzilat mangko diturunake apa wa maliyahatin indau apa ayat wa maliyahatin indau min nikmatin tujian wa maliyahatin ora ketue iku tetep wedi wong suci lan ora iku tetep wedi wong suci indahu ing dalam ngarsane indahu ing dalam ngarsane Bilal min apa min nikmatin apa sangka nikmat tujza kang diwales apa nikmat illa tejobo lakin fa'ala tegese tetapi nih ngelampai sapa Bilal dalika yang mengkono-mengkono atakahu yaitu merdeka ake Abu Bakar cah, saya keliru bismillahirrahmanirrahim lakin fa'ala tetapi nih ngelampai sapa Abu Bakar dalika yang mengkono-mengkono atakahu yaitu merdeka ake Bilal ibaliko awaji rabbi karena numpreh ridane pangeran karena numpreh ridane pangerane aladi mulai domiri ahyu aladi yuk timalahum karena numpreh ridane pangerane alladhi yu'ti malahu to alladhi al-a'la kang luhur ay tegese tolabanum presopo Abu Bakar sawab Allah ing ganjarane Gusti Allah wala saufa yarodo lan yakti bakal seneng utorido yakti bakal seneng autawarida sapa Allah bima kelawan perkara ya to kang paring sapa alladzi yuti malahu alladzi ya to kang paring sapa alladzi hu ing ma minas sawabi saking ganjaran fil jannati dalam suwarga wal ayatu utawi ayat niki iku tasmalu iku mengku apa al ayat man ing wong fa'ala kang lampai sapa man misla fi'lihi ing sepadane penggaweane Abu Bakar radhiya muka-muka ngridani sapa Allah Gusti Allah taala halimalur Allah anu saking Abu Bakar maring Abu Bakar fayubaitu ngene wae kene Ibu Fail fayudhibu fayubatu mongko dituake sapa Abu Bakar anin nari saking geni neraka wayusabulan diganjar sapa Abu Bakar niki tafsir surat Al-Lail pada ayat ke yaitu ke-14 sing saderengipun
dipun waos inggih punika tafsir pada ayat ke-13 wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan memiliki pada ayat ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras yaitu kepada ahli Mekah berupa api yang bulat-bulat, api yang bergejolak, api yang bulat-bulat, di mana orang akan bisa terjerumus pada neraka yang apinya bulat-bulat, yang tidak bisa terjerumus ke dalam api neraka kecuali adalah orang yang celaka. Artinya orang yang celaka itulah yang hanya bisa masuk ke dalam api neraka. Di mana orang yang celaka? Siapa orang yang celaka itu? Yaitu orang yang membohongkan dumateng risalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia berpaling atau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya akan menjauhkan dari api neraka kepada orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang takut kepada Allah adalah orang yang memberikan harta bendanya untuk mencari kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau mengeluarkan harta bendanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena riya, tidak karena pamer, tidak karena sombong menyombongkan hartanya, tapi semata-mata tujuan untuk mengeluarkan hartanya semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Niki ayat ingkang alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang memberikan hartanya untuk mencari kebaikan, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ayat yang diturunkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia adalah orang yang menjadi khalifah yang pertama dari 4 khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu adalah orang yang membeli budak namanya Bilal. Bilal yang disiksa oleh Umayyah. Bilal yang disiksa oleh Umayyah. Meskipun ia disiksa oleh Umayyah, kemudian ia tetap mempertahankan keimanannya karena ia adalah orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian, Bilal kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sesuatu yang dikeluarkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berupa membeli Bilal, dia dimerdekakan dari budak, semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang diperoleh dari Abu Bakar yang tujuannya untuk perjuangan, ikut memperjuangkan, ikut yaitu membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, adalah amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar adalah termasuk al-ashabat al-mubasyarati bil jannah, orang 10 sahabat yang termasuk sahabat 10 yang diberi kabar gembira wajib masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Bilal, orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menjadi pekerjaan Abu Bakar yaitu ia mencurahkan hartanya
untuk mengentaskan Bilal dari apa itu, dari budak menjadi membaji dia dimerdekakan dari budak. Pekerjaan Bilal itu adalah pekerjaan Abu Bakar itu adalah pekerjaan yang sangat mulia yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang diberi apa itu jaminan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Temeriki wonten kitab Sawi, tafsir Sawi. Begitu besarnya iman Abu Bakar. Dengarkan di tafsir Sawi. Kana shodiqul islami tohirul qalbi. Abu Bakar itu luar biasa imannya. Umpama kamu disiksa seperti Abu Bakar, kita semua umpama disiksa seperti Abu Bakar, mungkin iman kita bisa juga gelimpang, berpaling, tidak bisa setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shodiqul islami tohirul qalbi. Abu Bakar adalah orang yang benar-benar jujur dalam mempertahankan keislaman dalam hatinya, hati yang sangat suci, yang hati yang sangat baik, hati yang sangat suci. Ini di kitab tafsir Sawinya, wa kana Umayyah itu bin Khulaf. Yukhriju idza umyat asyamsa fayatrahu ala dhuri bibadha'a maqata. Sumayamuru bisokhrati al-adhimati fabudahu ala sodri sumayakuru la tazalu hakada kata tamutu autuk faru bi muhammadin fayakuru wahuwa fidalika ahadun famarra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ahadun yunjika yakni Allah ta'ala suma qala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abi Bakrin inna bilalan la yu'adzabu billahi. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang disiksa oleh apa itu majikannya, yaitu Umayyah. Suatu saat Abu Bakar itu adalah orang yang dipanaskan di tengah teriknya panas matahari, kemudian ia dilempari batu, pada dadanya diberi batu yang sangat besar. Batu yang ada di kota Mekah diambil kemudian diletakkan, batu yang sangat panas diletakkan pada dadanya. Kemudian batu yang besar itu kemudian diletakkan pada dadanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar dites, "Hei Abu Bakar, apakah kamu masih mempertahankan iman kamu atau ikut aku? Apakah kamu mempertahankan iman kamu, yaitu percaya Muhammad sebagai utusanmu, atau ikut aku?" Kemudian Abu Bakar yang disiksa, benar-benar disiksa itu, tetap mempertahankan keimanannya. Kemudian Abu Bakar tetap mengatakan, Allahu ahadun. Allah adalah Tuhan saya, Allah adalah satu. Kemudian suatu saat Nabi Muhammad SAW kemudian melewati kepada Bilal. "Hei Bilal, apa yang kamu ucapkan? Ahadun. Ini adalah ucapan tauhid yang akan menyelamatkanmu besok di akhirat. Kamu termasuk orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, "Hai Bilal, sesungguhnya Bilal adalah orang yang tidak disiksa di jalan Allah. Bilal adalah orang yang mendapat kanugerahan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk orang yang wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat." Ini adalah ngaji untuk apa itu tafsir surat Al-Lail. Dengan demikian maka dapat kita beri, yaitu
beri ibrah atau pelajaran baik bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa memberikan yang manfaat untuk orang lain, seperti halnya Bilal, seperti halnya Abu Bakar memberikan manfaat kepada sahabat, kepada Bilal. Kita semua bisa mempertahankan keimanan kita sehingga kita semua termasuk orang-orang Islam yang benar-benar bisa mempertahankan iman kita dari hidup sampai mati. Amin Allahumma amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu semua mati dalam keadaan apa itu, kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang besok kelak ketika kita meninggal dunia diberi keimanan la ilaha illallah. Artinya kelak kita semua termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.